Nama saya Halena Estipora, umur saya 8 tahun. Saya tinggal di 5 saudara dan 2 orang tua. Saya tidak bisa menentukan juga, tapi sebagai orang tua kami bersalah. Kami juga tidak mampu untuk melayani yang atas bersalah kepada Tuhan. Waktu itu, tetapi saya lebih memilih ketika pendekatan oleh gereja untuk melayani anak-anak, dan di situ saya lihat kemuliaan Tuhan bahwa lebih luar biasa. Kita melayani anak-anak daripada kita memikirkan hal-hal duniawi. Sisakan kita ini, walaupun bikin rumah begini, itu beban banyak karena arisan ya kita. Tapi belum tutup sama sekali arisan ini. Gak usah stres, Asti bilang, jangan stres mama. Saya lega pikiran, saya bangun cium sama anak, mesti bilang sama saya. Saya cium sama dia, saya bangun, saya tidak terasa sekarang, saya aman-aman sekarang. Saya di PPA paling suka buku cerita, karena rajin membaca. Berikan kepada mereka. Terlebih-lebih Helena itu anaknya, kalau saya lihat selama saya mengajar, anaknya pintar dan priang, ceria. Dan sering tidak bolos masuk PPA. Pertama, saya merasa bangga sekali, Pak. Karena proses perubahan, kita melihat dari penampilan mereka. Karena apa yang kami lakukan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi perbuatan nyata. Baik, terima kasih. Fungsi papan data anak untuk mengetahui anak-anak yang terdaftar di PPA, berapa seluruhnya, berapa yang dapat sponsor, dan berapa yang belum punya sponsor. Saya sakit hati karena tidak dapat sponsor. Tiap kali dia kasih tahu sama saya bagaimana saya dan anak-anak yang lain sudah dapat sponsor, saya belum dapat. Dan saya mama berdoa juga, tapi saya tidak pernah dapat. Tunggu anak, tidak mampu. Nanti Tuhan yang atur. Saya bilang gitu sama dia. Tiga, empat bulan ke depan, bahwa anak-anak ini akan memiliki sponsor melalui tangan-tangan Tuhan untuk menjamah hati para yang bisa peduli kepada anak. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat keluarga ini. Ada sukacita, Asti, keluarganya Asti, mendapat sponsor, dan ini surat dari sponsor yang buat Asti. Ini juga tidak bayang. Ini yang sponsor. Boleh Asti. Terima kasih banyak. Bawa anak saya baik. Saya kasih masuk PPA. Saya hari ini saya bangga sekali. Tapi Tuhan yang balas. Saya tidak mampu balas. Tapi Tuhan yang balas.
tidak pernah saya mimpi bahwa sponsornya Ati hari ini ada. Tapi saya bangga sekali sehingga saya jatuh air mata. Terima kasih banyak, berlimpah-limpah. Mereka, anak-anak itu merasa dekat dengan sponsornya, dan jadi ketika mereka menceritakan isi surat seperti itu, anak-anak merasa luar biasa bahwa itu tidak bisa dibayangin seperti itu. Menjadi sponsormu. Mungkin pikirnya ya sekedar komunikasi saja, tetapi lebih daripada itu, kedekatannya lebih dekat sekali. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang bisa memberikan sponsor kepada anak sebagai anak dan bapak. Dan saya berterima kasih kepada Compassion sebagai jembatan yang dapat menghubungkan yang ada di seberang bisa menjadi satu. Itu kebanggaan saya, dan saya merasa senang sekali.